Wali Kota Semarang minta bantuan Menteri PUPR. Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu mengaku jika dirinya intens berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono terkait penanganan persoalan banjir di Ibu Kota Jawa Tengah. Mbak Ita, sapaan akrabnya mengatakan, jika beberapa waktu lalu dirinya memohon bantuan kepada Menteri Basuki untuk mengecek kerusakan pompa pengendali banjir Kali Gawe Genuk di dua rumah pompa, yakni Kali Tenggang dan Kali Seringin. Beberapa saat kemudian, Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono pun turun langsung ke lokasi dan meminta kepada Balai Besar Wilayah Sungai, BBWS, agar perbaikan pompa selesai pada pekan ini. Di samping memperbaiki pompa, pihaknya juga mendapat bantuan lain yakni belasan pompa portabel dari PUPR untuk mengatasi banjir. Di sisi lain, Mbak Ita menjelaskan jika penanganan banjir Kota Semarang yang dilakukan bersama PUPR, yakni mengoptimalkan rumah pompa di beberapa wilayah. Detail engineering design, DED, juga sudah mulai berproses, sehingga jika sudah terbangun beban penanganan banjir melalui Kali Tenggang dan Kali Seringin diharapkan berkurang. Begini, tenggelam mobilnya. Tenggelam, guys. Lumpuh total. Info lumpuh total mobilnya tenggelam. Tenggelam, guys. Truknya tenggelam juga. Macet total. Tenggelam. Mobilnya tenggelam, guys. Tenggelam. RW 8 Kilosari arus deras. Stasiun juga banjir, lari semua kita naik di peron. Oh, tiba-tiba air masuk langsung tinggi sehampir sepahanya orang besar. Naik semua orang di atas diangkat kursi naik ke kereta tidak bisa jalan karena ininya penuh air. Orang di peron semua, ada di dalam stasiun.